Sekarang kembali di channel Info Kerja Online ya, seputar terkait internet maupun digital marketing dan seputar info kerja online, mulai dari sebuah garapan maupun aplikasi penghasil uang internet. Gua ingin sharing namanya sebuah proyek penambangan yang bernama Alpha AI Mining. Dan sebenarnya saya sudah lama menggarap namanya sejak di Desember ya, di sini rilisnya di tanggal 9 Desember. Begitu juga untuk akun official Telegram sudah dipublikasikan ya, bahwa baru mereview kali ini ya kepada sobat-sobat cuanku yang ingin berbagi, silakan, dan tetap lakukan dior bagi teman-teman yang ingin melakukan deposit ya. Nah, bagi sobat yang ingin menggarap, silakan apabila teman yakin dengan proyek ini ingin melakukan deposit ya maupun investasi. Nah, ini adalah sebuah proyek untuk semua orang teman, bisa berpartisipasi ya dengan menggunakan mobile ya, handphone untuk penambangan ya, pada waktu yang bersamaan ya, project algoritma ya. Dan ini yang pertama kali ya, yang terpilih untuk melakukan perdagangan ya dari para buyer ya. Dan di sini adalah pertama kali ya untuk trader yang dipilih teman ya, dan juga menolong ya untuk ratusan bahkan ribuan member-member ya untuk membuat hasil cuan stable. Untuk mesin-mesin penambangnya seperti ini, ada BTC Miner D66, ETC Miner H15 ya, sesuai mesin ini berbeda-beda. Terus menunjukkan untuk teman-teman sebuah dokumen ya, legalitas di sini terdaftar di Certificate of Document Filed State Colorado teman-teman. Ini adalah dari United States Amerika, sudah terdaftar ya di sejak di Desember teman-teman, dikeluarin ya nih 18 Desember 2023 di bulan Desember. Sertifikatnya atas nama Alpha Artificial Intelligent Mining Co. Ltd. terdaftar di bulan Desember tanggal 18. Nama Aviles Jaim. Selain dari sertifikat maupun legalitas juga terdaftar di MSB temannya. Registrasi number nih ya 3100-2606-5386. Nanti teman nomor ini bisa cek di linknya. Ini pasti terdaftar ya, sesuai. Itu ada sertifikat dokumen yang keempat di sini, terdaftar di Financial Crimes Enforcement Network Department of the Treasury ya, kejahatan dari keuangan ya teman-teman ya. Sini atas nama Alpha Artificial Intelligent Mining Co. Ltd. Tanggal 19 Desember ya. Dan sobat cuan yang serius untuk menggarap ini teman-teman, jadi mendapatkan gaji mingguan ya, selain dari profit komisi teman-teman di sini ya. Syarat requirement-nya, kita harus memiliki aktif teman 20 member maupun rapat ya, bisa mendapatkan $10 jika teman memiliki 20 user ya downline, dan memiliki total tim minimum saldonya rata-rata sudah di angka $1,500 teman-teman ya, baru mendapatkan bayar setiap minggu $10. Berarti kalau 4 minggu kita akan mendapatkan hasil gajian itu di $40 teman ya, di luar dari komisi ya untuk penambangan. Dan jika teman bisa merekrut di 60 member langsung, 60 yang aktif ya, user mendapatkan gajian mingguan di $30 ya, dengan total tim minimum saldonya ada di 4.500 dan sebagainya. Jadi saya udah lama daftar ya, cuma saya belum promosi ke sosial media, baru di channel YouTube ini. Bagi sobat cuan yang ingin menggarap, silakan. Ini adalah cara melakukan deposit ya, bisa teman lewat metode di Tron. Memakan waktu 5 menit hingga 10 menit ya, pilih ada basic account maupun financial account. Teman-teman bisa join di grup official, nanti akan mendapatkan bonus $1. Kemudian minimal investasinya bisa terendah teman, di $1 ya. Minimal untuk penarikan withdraw-nya di $2. Withdraw memakan waktu 1 kali 24 jam ya, dan ada kena transaksi fee-nya di 4% ya. Ini adalah bukti withdraw teman ya. Nah, di sini terbukti legit ya, sudah berulang-ulang kali sampai di tanggal 1 Januari ya, terakhir di $55 ya withdrawnya, 500 landing ya, ini masuk ke exchange menggunakan Tron. Bukti withdraw lain ya, di sini member lain ada withdraw sejumlah 3149 Tron dan terima landing di 3023 Tron ya di tanggal 2 Januari. Bukti withdraw yang member ketiga sini sejumlah 1179 Tron di tanggal 3 Januari, dan ini di dalam website platform ya, sesuai ya angkanya 1228 Tron landing ya. Jadi ada potongan fee ya, handlingnya di 49 Tron teman, karena ini jumlahnya besar ya, 1179, potongan fee nya 49 Tron ya, ini kurang lebih 1179 Tron ini sama dengan di 1 juta 700 ribuan teman, jika di
setarakan rupiah IDR ya. Oke, jadi untuk bukti withdraw dia ada, dan ini ada gambaran ya, flyer ataupun banner. Ini dari negara luar teman-teman ya. Bukti member yang kelima teman-teman ya, di sini auto cash outnya di 1047 tron dan sesuai ya, 1005 diterima masuk di tanggal 4 Januari 2024. Dalam walletnya dari OKX ya, bukti transaksi yang ada di buku besar tron. Bukti member yang ke-6 sini ya, dicoba di 1023 tron, masuk di 982 tron ya, dan masuk ke dalam walletnya OKX sesuai 982 TRX. Dan ada lagi bukti withdraw lainnya sini, terima teman-teman di 796 tron, masuk ke dalam OKX wallet tron, dan sesuai di dalam websitenya 829 ya untuk tron, biaya fee-nya di 33 tron. Bukti member pembayaran ya, di sini menarik di 656 tron, diterima di 629 tron, dan masuk ke wallet dari OKX ya, di sebesar 629 tron. 600 tron ini jika dirupiahkan hampir di sekitar 1 jutaan teman-teman ya, 1,2 ya. Ini bukti withdraw yang lainnya di 1246 tron, ada terima ya di rending di 1196 tron, dan masuk di OKX ya sesuai. Lagi teman-teman, bukti withdraw di sini 654 tron, masuk rending 628 tron, dan terima di OKX. Lagi ya, ini bukti di 780 tron, terima 749 tron, masuk ke OKX di 749 tron. Bukti member terbaru di sini kita akan cek ya. Nah ini ya, di tanggal 11 Januari semalam ya, ada melakukan penarikan di 597 tron, kemudian terima 573 tron, dan masuk ke dalam OKX wallet tron ya di 573 tron. Adalah websitenya teman-teman, jadi tidak membutuhkan aplikasi. Bagi teman yang berminat ingin mendownload aplikasinya silakan ya, sehingga cukup situsnya aja. Jadi tampilan seperti ini, teman bisa menggarap di sini, ada beberapa koin token lainnya. Kita lihat aja teman perkembangan dari project ini ya, karena banyak sebuah penambangan mining yang pernah kita garap ya, seperti contohnya di Metasploit Mining, RC Mining, kemudian juga ada Gold Miner sebagainya. Itu udah koin teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa saja lebih menjanjikan karena dokumennya sangat lengkap sekali. Dan ini adalah beberapa paket dan plan teman-teman ya, adalah project 1 di sini penghasilan 2%, cycle ROI-nya di 7 hari ya masa kontrak. Ini teman-teman yang ingin melakukan bermodal tinggal klik aja buy it now, nanti akan diarahkan transaksi ya. Di sini minimal harus di $30 teman ya untuk USDT bagi yang member yakin. Kemudian ada project 2 plannya, di sini keuntungan 3%, masa kontrak 14 hari, klik buy it now di sini dengan modal $150 ya. Kemudian teman-teman tinggal lanjut isi jumlahnya, password, dan klik sure ya untuk melanjutkan transaksi pembayaran. Kemudian ada project plan 3 namanya, project 3, keuntungan 3,5%, masa kontrak 21 hari, dan tinggal lanjut buy it now ya dengan modal di $400. Yakin ya project ini bisa melakukan deposit ini menggunakan metode pembayaran koin USDT maupun tron ya. Sini tinggal copy aja alamat officialnya, bisa menggunakan QR, tinggal klik ya sure teman ya. Jadi minimal bisa deposit di $1 teman ataupun 10 tron ya. Waktu prosesnya di 5 menit sampai 10 menit. Nah, kemudian sini tinggal teman pilih aja basic akun atau finance ya. Jadi sesuai plan masing-masing teman, ada basic, ada financial ya. Tinggal klik recharge completed jika teman melakukan transaksi di Indodax, pintu dan sebagainya. Tinggal menunggu atau depositnya di 5 menit bahkan sampai 10 menit. Pelajarin aja tentang official ini ya. Nanti tukar bahasa Indonesia, di sini nggak bisa rubah bahasa Indonesia ya. Nah ini ya, jadi project ini teman ya sudah didirikan, terdaftar di 18 Desember 2023 dengan memiliki modal ya $50 juta teman-teman ya, dan sudah ditemukan, dikembangkan ya bersama beberapa perusahaan ya, sebagaimana perusahaan grup di tahun 2023 lengkap di sini teman ya. Nah mudah-mudahan ini calon wajakan pajak teman, karena untuk sertifikatnya sangat lengkap, ada beberapa dokumen tadi ya yang sudah saya jelaskan. Sedangkan di project dari RC Mining maupun Metas Mining maupun God Miner ya, itu nggak ada dokumen teman, seperti dokumen-dokumen MSB, kemudian terdaftar di ini ya, kejahatan finansial, kemudian juga terdaftar di negara mana, dan itu COID ya, cepat COID ya, yang tidak ada
sertifikat dokumennya, sedangkan yang ada sertifikat dokumennya belum tentu itu bisa menjamin, teman. Tapi setidaknya yang ada dokumen itu lebih awet jangka panjang, ya gitu ya. Tinggal nanti menunggu perkembangan hingga 6 bulan setahunnya, gimana uang kemasukannya ya. Bila perusahaan ini jelas, terbukti membayar terus, dana uangnya tidak terganggu, mudah-mudahan calon awet jangka panjang, teman ya. Itu yang kita harapkan semua, dibanding proyek-proyek mining sebelumnya ya, tidak ada memiliki beberapa dokumen legal seperti itu, walaupun ini tidak ada sistem ini ya, penerapan KYC. Nah, bagi sobatku yang ingin menggarap, silakan lakukan Dior lagi. Ini menurut Dior, ingin melakukan deposit, silakan lakukan Dior. Ini menurut Dior maupun riset mandiri dari saya pribadi. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, ingin menggarap, butuh diskusi, silakan masuk aja ke dalam grup Telegram ya. Nanti bisa diskusi tanya jawab di sana. Saya akhiri video kali ini. Salam sukses, salam cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.